Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channelnya Petualangan Pemadam Kelaparan. Di video kali ini kami akan mengunjungi rumah saudara ya, dan di sana kami akan bakar ikan. Biasa ngeliwat gitu ya, teman-teman. Pengen tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikuti saja videonya. Kali ini kesini lagi ya. Yang tadi itu. Oke guys, kali ini pemadam kelaparan ngopi dulu guys. Jadi sebelum kita makan-makan, kita ngopi dulu dan sambil merokok dulu guys. Oke. Jadi cuacanya cerah, kawan-kawan di sini. Cuacanya cerah. Jadi bisa kita main-main di sini ya. Jadi sambil nunggu nanti kita bikin nasi liwetnya, ya. Kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu kawan-kawan nih. Aduh. Ada kopi hitam sama kopi apa ini? Goodbye. Goodbye. Oke, kawan-kawan. Nikmat banget lah pokoknya. Kita selamat menikmati ya. Oke. Yo. Ngopi, ngopi, ngopi. Enggak ada kopi euy, ngopi euy. Oke, guys, di sini. Lihat Kang Reja sedang mau ngawasuh. Ngawasuh ikannya, guys. Ikannya mau di cuci dulu, mau dikerik dulu ininya, sisipnya ya. Ini Kang Reja, sisipnya dibuang dulu, dikerik dulu biar bersih. Terus dibelah ya guys, dibelah. Kenawan kita belah dua guys. Bismillah dulu Kang Reja. Udah bismillah di dalam hati ya. Ya, biar halal kan ikannya, makannya gitu. Nah ini gue gerobokan nih. Besar geng ikannya. Di sini kita akan masak ngeliwetnya itu pakai sepi ya, sepi tempe ya, sambal gitu ya kawan-kawan. Nah ini sambalnya beda lagi, nanti akan dibuat lah sama saudara saya ya. Wih, Bang Reja, itu pejitnya itu ya, jeroan ikannya. Itu banyak itunya ya, empedunya. Ayam perunata. Oh, itu rasanya gimana ya, empedu ya? Ini pahit ini. Wih, pucat tuh. Ucat. Bang Reja, dibuang aja. Buang. Itu bisa pahit begitu karena apa ya, Bang Reja ya? Ini empedu ya. Pahitnya seperti kehidupan. Pahitnya kehidupan. Oh, mungkin dari pahitnya kehidupan. Jadi terciptalah empedu gitu. Benar, bisa benar bisa ya, Kang Reja. Terciptanya empedu. Begitu. Ya, kan empedu itu pahit. Ya. Jadi kehidupan itu ada ya, pahit, ada manis, pahit ya. Ada manis. Jadi yang pahitnya itu tersimpan di empedu. Di gitu empedu. Ya. Kalau yang manisnya di mana itu yang manisnya? Manisnya di bibir saja. Bisa aja ini Kang Reja nih memutar balikan itu kata-kata. Ampun nih. Empedu. Jadi Kang Reja ini ahli, selain ahli memasak juga ahli memutar balikan kata-kata ya. Menggombal. Aduh ampun, menggombal-gombal itu jagonya ini Kang Reja nih. Siapa saja cewek yang mau digombalin boleh nih. Minta request sama Kang Reja, oke? Okay? Bapak kamu dulunya tukang main layang-layang ya? Ya, gimana gitu? Pantesan hatiku melayang-layang. Bisa aja itu. Itu kata-kata buat cewek itu ya? Iya. Mau janda, mau perawan itu bisa tuh. Pakai ngegombalinnya. Ampun, aduh. Bapak kamu dulu jualan ketoprak ya? Tuh, apalagi tuh. Pantesan hatiku kotrak-kotrak. Kotrak-kotrak. Nah, apa itu kotrak-kotrak? Udah guys, mau ini dulu ya, bersihin ikannya dulu. Oke, okay, oke. Okay, okay. Tolong nyalain itunya. Di lanjut. Oke, oke. Gak goyang ajojing dulu ini mah. Goyang ajojing. Ajojing ala ala ajojing.
Ajojing ala ala ajojing. Ini bersihin ini dulu, lihat dia gitu. Buang aja lah, nggak apa-apa di sana. Ya, dibersihin lah kawan-kawan, biar nggak kotor ya, bau anyir ya. Bau amis lah. Bau amis gitu. Biar bersih, bersih bersinar. Jaga kebersihan. Jagalah kebersihan, guys. Kebersinan, kebersihan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, itulah teman-teman. Kalau iman kita kurang, ya kelihatan berbersih. Kelihatan tuh dari lingkungannya kurang kebersihannya gitu. Jadi kalau iman kita bagus ya kelihatan dari lingkungannya tuh. Bersih-bersih, sering mandi ya. Yang jarang mandi berarti imannya kurang gitu. Aduh, ampun. Maaf ya kawan-kawan. Cuma bercanda. Komedi dikit ya. Biar gak apa boring kita nontonnya. Biar gak cemedut terus kayak tutut ya. Tutut itu bikin monyong. Tututnya kan nanti monyong tuh. Pengen tutut. Pengen tahu enggak? Tonton aja tuh. Hampir monyong makan tutut. Nah, ada kan ya di video kita tuh yang sebelumnya tuh ada video hampir monyong karena makan tutut tuh. Itu kayak itulah. Kalau kita galau terus ya, banyak pikiran, kelihatan tuh dari ekspresi mukanya. Kayak yang lagi makan tutut, monyong-monyong gitu. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, biar gak kayak yang makan tutut gitu. Samutut gitu barjeng hitut. Aduh, ampun. Mikirin apa? Mikirin beban atau mikirin cinta? Mikirin yang ada di hati. Oh, mikirin pahitnya kehidupan kayak empedu itu ya yang tadi ya. Aduh, ampun. Mikirin pahitnya kehidupan, guys. Kenapa hidup saya tuh begini terus, guys? Ya, tapi kita harus bersyukur ya, guys. Ya, harus bersyukur kita tuh dikasih panjang umur, bukan kasih rezeki. Kita itu masih makan juga sudah pirang-pirang ya, kawan-kawan. Kita tuh jangan banyak berpikir yang aneh-aneh lah, jangan terlalu berat, jangan terlalu dalam. Pokoknya, guys ya. Hidup itu jalani, nikmati, syukuri. Nikmati gitu aja kan. Apa yang ada ya. Syukuri, jangan neko-neko lah, jangan banyak gaya itu ini gitu. Boleh sih banyak gaya, guys, tapi harus sesuai kemampuan kita ya. Gitu ya, guys ya. Iya. Soalnya hidup itu murah meriah, guys, murah meriah sebetulnya. Soalnya hidup itu pahit seperti empedu, guys. Ada yang bilang begitu juga, itu yang bilang pahit kalau kita nggak bisa mensyukurinya gitu. Tapi kalau kita selalu bersyukur, itu kehidupan itu indah, kawan-kawan. Nggak perlu banyak gaya gitu ya. Yang mahal itu kan gaya hidup gitu. Gaya hidup pengen mewah-mewahan ya. Kita harus beranilah bayar itunya gitu. Oke, mungkin itu saja ya kawan-kawan. Ini cuman intermezzo lah. Bukan menceramahi kalian ya, ini cuman untuk komedi dan untuk mengingatkan kita pribadi juga gitu ya, biar kita lebih semangat dan bersyukur setiap apa yang ada di kehidupan kita. Dan jangan lupa supportnya ya kawan-kawan dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke kawan-kawan, dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu, karena kan subscribe itu gratis 100%, 100% tanpa dipungut biaya. Oke. Kawan-kawan. Nah kawan-kawan, Kang Reja ini mau dilanjutin lagi nih, yang tadi kan belum dicuci ya ikannya. Ini baru segini dicucinya nih, itu masih ada nih kawan-kawan. Nah ini udah dicuci ini, Kang Reja, udah ya? Belum. Oh, tinggal nanti cuci ini ya. Oke lah kawan-kawan, gak usah di video ya yang lainnya. Tinggal kita lanjut ke pembakarannya. Pembakaran ikan bakar di dekat pemancingan ya. Pemancingan ya. Oke kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Tuh, kasih garam dulu biar
ada rasanya ya. Iya, ada rasanya dong. Dan menyerap ke dalam sanubari. Sanubari. Kayak lagu kemerdekaan aja. Oke, guys, kita bakar, guys. Buka tetep kita tetep tuh saungnya tuh buka, guys. Sekarang kita bakar ikannya, guys. Oke, okay. Ini kolam pemancingannya nih, ini kolam pemancingan punya saudara saya, kakak saya ya. Bila kawan-kawan yang mau mancing, merapat saja ke sini di Kampung Cikamuning, Desa Nagra, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Nama kolam pancingannya yaitu Capcus. Kolam pemancingan Capcus. Silahkan kawan-kawan yang berminat, ini tempatnya enak, sejuk nih. Kawan-kawan, bisa sambil happy-happy di sini nih. Nah, di sini ada pohon singkong. Duh, sejuk. Sana ada perumahan ya. Kawan-kawan. Nih. Ini Kak Reja juga nih mau bakar ikannya nih di sini nih. Nah, ini bekas bakar-bakar ikan di sini. Enak lah tempatnya. Nah, ini saungnya nih. Duh. Mantap jiwa nih. Bisa nyantai-nyantai di sini ya, nih selokannya kawan-kawan, selokannya tuh ke sana mau diairin itu. Silakan Bu. Ini adalah masih perumahan juga nih kawan-kawan, jadi nanti tempat jalan mobil juga nanti sampai nih ke kolam pemancingan ini nanti. Sebentar lagi nih kawan-kawan, sebentar lagi ya, nanti akan langsung mobil di sini bisa parkir di sini nih ya, langsung menghadap ke kolam pemancingan Capcus ya. Kolam pemancingan Capcus, silahkan, nanti akan saya cantumkan nomor kolam pemancingan Capcusnya di kolom deskripsi teman-teman, jika kalian mau tanya-tanya ya, mau tanya-tanya tentang jadwalnya ataupun apa saja ya, silahkan. Nah, ini banyak lapaknya teman-teman, banyak lapaknya nih. Nah, ini untuk tempat itunya ya, apa umpannya. Nah, ini untuk duduk-duduknya nih. Wow, keren banget lah pokoknya. Enak, sejuk.
Wih, dibakar sama Kang Reja ikannya tuh. Jago kali ya Bang Reja ya, soal bakar membakar. Ya, asal mungkin jangan membakar api cemburu aja ya. Aduh, si Akang karinya diwai. Mungkin sudah terbiasa dibakar api cemburu kan. Asal jangan cemburu buta aja. Berbahaya itu. Itu enak. Ayah, ini lagi masak apa? Ini rasanya masak ikan. Ikan. Wih, wanginya bakar ikan teh sangat menakjubkan. Oh, kawan-kawan, daripada kita apa langsung makan ya. Kalau kita di tempat-tempat rumah makan kan kita langsung makan. Gak ada perjuangannya gitu kawan-kawan, gak ada sensasinya gitu. Sensasi alam. Tapi ini kita kalau sampai membakar sendiri begini, masak sendiri begini, kita itu ada sensasi keindahannya gitu. Sensasi apa seninya gitu ya. Sensasi dari kita sensasi mengolahnya, tahu gitu dari kan. Kita mengolahnya ya dari awal sampai kita sampai makannya gitu. Itu ada sensasinya kawan-kawan. Sensasi tersendiri. Jadi inilah kenikmatan yang hakiki. Tahu dia tuh tercium bau aroma ikan bakar yang sangat wangi. Aduh, ini mantap banget guys. Tuh, ikannya sampai meledeh-ledeh begitu ya ikannya ya. Saking asapnya gitu. Guys, ini gimana guys? Sudah mateng gitu. Wah, ini hancur guys. Wah, saking matengnya itu udah mateng kayaknya tuh kan. Mateng ini. Tapi kayaknya dikit lagi tuh di jeroannya tuh ada masih ada merah-merahnya tuh. Dikit ya. Bentar lagi guys ya. Bentar lagi. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Videonya kita skip dulu ya, mungkin ini kepanjangan. Bakal ini mana vlog? Ke sesapun. Sok. Guys nih, di sini menunya itu ada jengkol goreng, sambal kecap, sambal tomat. Nih, yang ini juga sama tomat. Terus lalapannya ini apa nih? Engkol. Engkol. Terus buncis. Buncis. Tempe. Tempe goreng. Ini dalamannya ikan yang dalaman tadi. Ikan. Ikan terus goreng. Ikan gorengnya. Ikan bakar. Sama ikan bakarnya. Buset. Mantap sekali kawan-kawan. Sempurna. Ding nunu rek membareng. Aduh. Oke lah kawan-kawan, kita makan sekarang ya. Kita makan nasi liwetnya dulu ya guys ya. Sebelum ini makan komplit. Sebelum makan ayo kita sebelum berdoa makan, dulu. Biasa kita berdoa dulu ya guys. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina adzabannar. Oke, selamat menikmati. Oh, semuanya nih. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Enak? Mantap banget. Mantap. Terus? Sama cukur tapi. Nah, tempenya kawan-kawan. Mantap, mantap jiwa. Coba ikannya, ikannya. Coba bakarnya. Ini nih yang pokok utamanya nih, ikan bakar. Ikan bakar campur sambal. Gurih. Mantap. Coba nasinya, pakai nasi. Gurih, mas. Gurih, teman-teman. Gurih-gurihnya. Aduh, mantap ya ikan bakarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Makinnya ada mana?
Selamat menikmati. Aku bayar. Ada. Ente. Ini pijitnya. Mam, aku. Pijit ikan yang tadi dia semua. Mam. Gurih. Ih, dicap ini racak. Kenapa bau pinai? Kata teh sepina. Mantap. Bro, ikan goreng. Buru ya. Mau tetap. Burukan, teh seketeh ndek. Bojo. Enak. Mantap. Tak ya kene eta nah bahannya. Kalau bukannya guys. Satu dia mau mulai tak. Dia tak. Dia Bu. Tak. Tuh. Sampai nata. Dia juara bertahan juga bobok. Mantap. Enggak tadi acak. Dalam pukul guys. Tapi engkolnya jadi rebus dulu. Sampai berkeringat nih. Mantap. Mantap ya. Pengwadahan terus. Siliwat sama ikan bakar. Ikan banyak bakar, pokoknya. Ikan goreng, ikan bakar dan teman-temannya dan lain-lainnya. Tuh, wih, udah mau habis. Oke guys, videonya cukup sampai di sini saja. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe itu gratis 100%. Oke guys, cukup di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.